Kalau seandainya teman-teman punya magic stick di rumah ya yang udah bolong-bolong gini, teman-teman jangan risau ya. Jadi di MCI kita punya yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Melia do MCI di sini. Nah, teman-teman, kali ini aku mau jelasin sama teman-teman tentang magic stick kemarin yang kalau ininya copot ya, kalau batu germaniumnya itu copot. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan risau, jangan gundah ya, jangan gegana ya, gelisah, galau, merana. Jangan ya, karena apa? Karena di MCI kalau kita punya produk ya, kita ada garansi. Ada garansi. Jadi ini magic stick ini sebenarnya awet banget, tapi kalau seandainya dimainkan sama anak-anak ya, karena kan udah dikasih tahu kalau alat kita ini jauhi dari jangkauan anak-anak. Nah, ternyata bener anak-anak aku udah mainkan ini. Jadi dia main kayak di toko-toko gitu. Pokoknya dijadiin ini sebagai alat penokok gitu, teman-teman ya. Nah, jadi batu germaniumnya itu jadi lepas gitu. Nah, terus jatuh. Nah, kalau jatuh ini ya udah jatuhlah dia, ya berguguran lah dia. Tapi kalau teman-teman pakai ini case-nya, jadi insyaallah ini aman kalau jatuh ya, karena ini kalau jatuh dia nggak langsung benturan sama lantai gitu ya. Jadi dia ada pengamannya gitu. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman punya magic stick di rumah ya yang udah bolong-bolong gini, teman-teman jangan risau ya. Jadi di MCI kita punya layanan service bagi teman-teman yang ingin menservis produk teman-teman, termasuk magic stick ini. Nah, kalau seperti ini ya kondisinya seperti ini, ada 6 biji yang udah lepas. Kalau 6 biji ini udah lepas, kita bisa servis ulang ke kantor MCI. Kita tinggal bayar 200.000 aja. Nanti kita dikasih yang baru, teman-teman. Ya, jadi kita dikasih yang baru. Jadi bukan ini yang ditambahin lagi, dimasukin lagi, enggak. Jadi kita betul-betul dapat nanti yang mengkilat ya. Jadi ini kan udah kita pakai nih. Jadi kan sudah agak lusuh gitu. Nah, nampak kan ini di sending-sendingnya ini. Nah, di pinggir-pinggiran ini udah kelihatan enggak bagusnya. Tapi kalau ini kita kirimkan ke kantor minta bantuan servisnya, layanan servisnya, kita tinggal bayar 200.000, itu nanti kita dikasih yang baru, teman-teman. Ya, dikasih yang baru tapi tanpa kotak ya. Enggak pakai kotak dia. Jadi dia pakai plastik aja, nanti dimasukin, cuman tetap yang baru, teman-teman. Ya. Nah, kalau seandainya di sini nggak sampai 3, ya maksimal 3 lah ya, maksimal 3, itu kita gratis. Nanti dikasih germaniumnya. Biji germaniumnya ini dikasih gratis. Jadi kalau ini cuman 3 hilangnya, teman-teman bisa bawa ke kantor. Ke kantor MCI gitu. Jadi ini nanti minta pasangin aja. Ya. Kalau dia cuma 3 ya, magic stick-nya ya magic stick punya kita. Nggak mungkin kita dikasih yang baru ya kan. Tapi kalau kita udah 6 gini, dia udah bayar ini 200.000, teman-teman ya. Kita dapat yang baru gitu. Jadi jangan langsung dibuang, apalagi langsung nggak dipakai. Nah, jadi magic stick ini ternyata kalau semakin sering kita pakai, ternyata dia tambah awet, termasuk kita. Nah, kita jadinya tambah awet juga, awet muda gitu kan. Nah, jadi ya teman-teman ya, jadi kalau punya yang bagi yang punya magic stick ini, jangan langsung cepat-cepat dimuseumkan ya, dimanfaatkan aja di rumah ya. Terus ingat, yang dijauhin dari jangkauan anak-anak, dan teman-teman bisa pakai ini ya,
pelindungnya ini, pengamannya ini, case-nya ya, seperti yang ini yang baru saja di unboxing. Nah, ini. Jadi kita pakai dua gini, teman-teman. Nah, ini jadi lebih aman. Nah, ini jadi dia lebih awet. Ya. Nah, jadi kalau yang ini, yang gold ini udah nggak ada lagi ya, teman-teman. Udah nggak ada lagi kecuali teman-teman ordernya di stokis yang mungkin masih ready, teman. Meli rasa ini udah pada habis ya. Nah, jadi sekarang ini yang lagi ready di kantor maupun di stokis ataupun di substokis MCI ya, yang ready adalah yang black. Nah, yang black ini maco loh. Jadi kita pede bawainnya kemana-mana ya. Nah, pastikan teman-teman semuanya tetap menggunakan produk-produk MCI ya, jangan cuman disimpan, apalagi di museumkan ya. Jadi kita tetap harus pakai alat-alatnya gitu. Nah, jadi teman-teman jangan lupa like, terus di share sebanyak-banyaknya, dan subscribe and tekan lombong tekan loncengnya. Kalau di MCI itu kita tetap punya layanan servisnya itu sebagai garansi dari perusahaan kita untuk member-membernya. Karena apa yang dipakai ya pasti rusak ya, teman-teman. Kalung pun juga gitu. Kalau seandainya ininya rusak, ininya lepas ya, ini batu germaniumnya lepas, ini juga bisa kita serviskan gitu. Jadi jangan cepat-cepat dibuang ya. Ingat, jangan cepat-cepat dibuang, tapi segera diserviskan supaya bisa kita pakaiin. Oh ya, kalau untuk harganya Majestic, kalau yang ini ya, yang ini nih harganya 1.150.000, tapi kalau yang black sekarang ini udah 1.400.000, teman-teman. Ini 1.400.000, tapi kalau teman-teman ambil paketan lebih hemat loh. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ambil paketan, teman-teman bisa langsung inbox aku di Facebook aku Meli Harmaini MCI ya, atau teman-teman bisa langsung WA aja di sini ya, 0811 749 937. Nah, jadi langsung aja, banyak kok produk MCI nya yang lagi ready sekarang ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu penjelasan aku tentang magic stick yang udah rusak ini ya. Sebenarnya ini masih bisa digunakan kok. Jadi sekian dulu aku rasa ya, demikian baik. Jadi ya udah, aku akhiri dulu, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you and bye bye. Better life with MCI.